Kita sudah sampai ke TKP. Ini alatnya, gunting, gunting selotip. Ya, kertas bat nyamuk nih, bekas nih. Kita potong. Nah, kita potong. Kita potong, kita potong. Jadi segi empat. Nanti kita bagi dua. Kita bagi dua. Oke, mainan ini biasanya sudah ada nih sejak tahun 90-an nih, waktu saya masih SMP atau SD nih. Viral dulu nih SMP, SD. Mainannya seperti ini nih, di sekolahan nih bisa pakai kertas kertas buku itu biasanya pakainya. Kita terserah kita mau pakai apa. Ini hanya sebagai contoh membuatnya, gampang, bisa Anda buat sendiri, diaplikasikan sendiri mau buat seperti apa. Ini hanya contoh saja. Mainan ini mudah dibuat dan murah sekali, nggak perlu modal beli. Ini kalau sudah ada peralatan di rumah, tinggal kita ambil-ambil saja ini. Oke, kita selotip. Sebelumnya yang belum pencet tombol subscribe atau like, pencet ya, mohon tolong untuk video-video menarik lainnya. Oke, kita paskan aja ke jempolnya nih. Kita potong biar gak kepanjangan. Oke lah, ini hanya sebagai contoh ya. Kalian bisa buat sendiri sesuai selera Anda dan tentukan sendiri teksturnya atau bentuknya, dipaskan sendiri maksudnya. Oke, kalau sudah jadi bisa praktekkan ke anak-anak Anda atau teman-teman Anda atau adik-adik Anda. Silakan, ini bukan sulap, cuma mainan masa kecil kita dulu, kita sekedar mengenangnya saja. Oke, kita kasih selotip lagi biar enggak tampak putih, biar kelihatan muncul kayaknya ini kalau di jempol. Oke, kita selotip penuh aja. Mungkin bagi yang pernah main kayak gini dulu ya, kita seumuran lah. Nah, kita paskan aja ke jempol nih. Kalian bisa buka buat sendiri aja sesuai selera Anda, pakai buku, pakai karton atau sembarang. Oke, kita sudah jadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.